Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, dan Leslan Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar dari Bang Ataul Karim nih, serta ada juga kabar dari Ustaz Subki Al-Bukhari dan juga Koko Basuki Surojo bilang begini kepada Rizky Billar. Seperti apa kabar dan informasinya ya sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari unggahan Ibu Harsiwi Ahmad ya sahabat Leslar soal acara Kiss Award 2022 nih para sahabat Leslar, yang mana di sini dalam unggahan Ibu Harsiwi dikatakan, sudah dukung artis favorit pilihan sahabat belum dalam ajang penghargaan bergengsi Kiss Award 2022 yang akan diadakan pada Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari mendatang. Cara votingnya gampang, bisa melalui aplikasi video dan juga akun Instagram Indosiar. Yang pasti, follow akun Instagram Indosiar dan like artis pilihan sahabat yang masuk nominasi dalam berbagai kategori. Gampang kan? Buruan sebelum habis periode votingnya, hanya sampai 11 Februari 2022 loh. Wah, tinggal seminggu lagi, dan saksikan 2 malam penghargaan Kiss Award 2022 Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Yang mana nanti bakal banyak artis-artis papan atas yang akan mendukung acara tersebut ya. Salah satunya ada Papa Rizky Billar, Bunda Lesti Kejora, Teh Ocha, dan masih banyak lagi artis-artis ternama yang akan hadir di acara tersebut ya. Dan di sini kita lihat ya para sahabat Leslar untuk harinya Sabtu dan Minggu 12 dan 13 Februari live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar ya. Dimana di sini dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar nih dari para fans ya. Di sini tentunya mengatakan, bergadang ada kesayangan kita Leslar, selalu idola kita yang pertama, alhamdulillah. Komentar lain juga mengatakan, Leslar, Lesti Kejora, Rizky Billar, semoga rezeki bawa pulang piala, amin ya. Semoga Leslar, Lesti, dan Rizky Billar memborong piala bergengsi di acara Kiss Award 2022 mendatang. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Di sini ada unggahan nih, Masya Allah ya, Saturday Meet With yang aslinya sangat humble dan baik. Rizky Billar dan juga Rudy Salim, wah Masya Allah ya, kita doakan nih apapun projectnya, bismillah semoga dilancarkan ya, semakin sukses untuk Leslar Entertainment. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Masya Allah nih, ada unggahan nih wajah baru dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment ya sahabat Leslar, dimana dari sini kita lihat nih Masya Allah nih, ada foto Papa Billar, Bunda Lesti, dan juga Abang L. Masya Allah, semoga makin jaya nih untuk LA. Dimana langsung dibanjiri komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah, keren banget, bawahnya gemes, ada baby L-nya. Komentar lain juga mengatakan, bismillah semoga sukses, amin. Doa terbaik tentunya untuk Leslar ya.
Lanjut ke kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari akun Instagram Rizky Bilar mengunggah postingannya bersama Lesti dan Rudy Salim. Di mana di sini dalam unggahan Rizky Bilar pun dikatakan bismillah, semua yang diawali oleh niat baik, insyaallah hasilnya akan baik pula. At Leslar Entertainment, masya Allah ya para sahabat Leslar, semoga makin sukses jaya untuk Leslar Entertainment. Di unggahan Papa Bilar ini ada Koko Basuki Surojo nih berkomentar, semangat kakak, semoga lancar dan makin jos Leslar Entertainmentnya, semangat. Komentar juga datang dari Abah Subki Al-Bukhari ya para sahabat Leslar dengan memberikan emoticon love merah di unggahan Papa Rizky Bilar. Dan langsung dibalas oleh para warganet mengatakan at Abah Subki Al-Bukhari, sehat selalu Abah, semoga Ramadan ada program Leslar bareng Abah. Kalaupun gak di TV bisa juga vlog di LA, amin. Masya Allah ya, kangen acara Tasbih Indosiar ya sahabat Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih, ada unggahan dari IGS-nya Dionisi Dion ya para sahabat Leslar mengunggah postingannya nih, masya Allah Abang L dan Papa Bilar. Dan kita lihat slide kedua unggahan tersebut nih, masya Allah ada Bunda L dan juga Abang L nih, masya Allah nih gemesin banget nih para sahabat Leslar ya, masya Allah tabarakallah, keluarga yang sangat harmonis tentunya. Dimana di sini dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar mengatakan kayaknya bikin vlog jalan-jalan sore, hore, masya Allah gemes banget Abang L. Komentar lain juga mengatakan semoga Leslar langgeng dunia akhirat, amin, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, Allahumma amin. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya, masya Allah nih malam ini Papa Rizky Bilar terlihat fresh dengan wajah baru ya. Namun di sini juga kita lihat nih di unggahan IGS Papa Rizky Bilar ada Bang Ataul Karim nih para sahabat Leslar, sang sultan karpet nih, masya Allah ya. Pokoknya berkah barokah nih, masya Allah, rumah Leslar selalu didatangi oleh orang-orang hebat ya sahabat Leslar, masya Allah tabarakallah. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja kabar update dan informasi dari Mimin malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.